Diri disilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang kami hormati, Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang kami hormati, Ketua IDI. Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang mewakili, Yang Kami Hormati Kaprodi Pendidikan Profesi Dokter, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yang Kami Hormati Ketua Majelis Pembina Kesehatan Umum, Dan para calon dokter baru yang berbahagia. Kami aturkan selamat datang di Ampi Titer B, Gedung Siti Walidah, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada hari ini Selasa tanggal 5 Januari 2021 dalam rangka menghadiri upacara pelantikan dan angkat sumpah dokter angkatan ke-67 Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sebelum acara dimulai Perkenankan akan kami sampaikan susunan acara ini sebagai berikut: acara yang pertama, pembukaan; kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran; ketiga, laporan akademik pendidikan profesi dokter dan pembacaan hasil yudisium; keempat, upacara pelantikan dan pengambilan sumpah dokter; kelima, sambutan-sambutan; keenam pembacaan penyerahan berita acara dan penyerahan dokter baru program beasiswa. Ketujuh, penyerahan penghargaan. Delapan, pembacaan doa dan penutup. Dan selanjutnya dilanjutkan dengan pengambilan foto resmi. Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia, marilah dengan memohon ridho serta perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Acara ini kita awali terlebih dahulu dengan mengucap lafal basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan ayat-ayat suci Al Quran kepada beliau Ustadz Ahmad Fauzi MAK. Disilakan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي اليه تحشرون انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا وليس بضارهم شيئا الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والله بما تعملون خبير. "يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم" أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. Wallahu khabirun bima ta'malun ta Sadaqallahul adzim Aku berlindung kepada Allah Dari godaan setan yang terkutuk Dengan menyebut namamu ya Allah Yang maha pengasih lagi maha penyayang Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan perbuatan dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul, tetapi bicarakanlah tentang perbuatan kebajikan dan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali. Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu termasuk perbuatan setan agar orang-orang yang beriman itu bersedih hati. Akan tetapi pembicaraan itu atau perdaya setan itu tidak akan berpengaruh sama sekali kepada orang-orang yang beriman kecuali dengan izin Allah. Dan kepada Allah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal. Wahai orang-orang yang beriman, Apabila dikatakan kepadamu, "Berilah kelapangan di majlis-majlis, maka lapangkanlah." Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan kepadamu, "Berdirilah kamu," maka berdirilah. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu, dan juga mengangkat orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia Memasuki acara selanjutnya Laporan Akademik Pendidikan Profesi Dokter Dan pembacaan hasil Yudisium Dokter Periode ke-67 Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Kepada Dr. Fitria Nurul Hidayah MSC SPPD disilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Yang terhormat Rektor dan segenap pimpinan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang hari ini diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Akademik Profesor Dr. Insinyur Sukamta, MT. Yang kedua, yang terhormat, perwakilan IDI Wilayah DIY, yang diwakili oleh Sekretaris IDI Wilayah DIY, Dr. Rina Nuriati, MPH. Yang terhormat, Pimpinan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UMY, Dr. Dr. Wiwi Kusmawati, MKS. Yang kami Koordinator Sumpah Dokter dan PJCME dan beserta wakilnya dari bagian Prodi Profesi Dokter FKIK UNY. Bapak Ibu yang berbahagia, terutama kepada orang tua dan keluarga dari dokter baru, dan yang kami sayangi dan kami banggakan para dokter baru yang sesaat lagi akan mengucapkan sumpah dan dilantik menjadi seorang dokter. alamin pada pagi yang cerah ini di ruang amfiteater B Gedung Siti Walidah, Lantai 2, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dalam suasana khidmat ini dan masih dalam suasana pandemi COVID-19 di seluruh dunia, saat ini eh, saya akan membacakan Yudisium Peserta Sumpah Dokter dengan metode telekonferensi atau virtual, di mana 90% peserta sumpah maupun orang tua atau wali mengikuti dari tempat atau rumah masing-masing. Dan ini kami selenggarakan untuk yang ketiga kalinya. Yang pertama adalah eh, tanggal 30 April 2020. Semoga eh, kita berharap pandemi ini segera teratasi dan kita bisa melakukan sumpah dokter seperti sebelum adanya pandemi Covid 2019. Baiklah Bapak Ibu, saya akan menyampaikan laporan yudisium dan hasil UKMPPD periode November 2020 bagi peserta sumpah dokter periode 67. Pendidikan Dokter FKIK UMY yang terdiri dari pendidikan tahap akademik dan pendidikan tahap profesi yang semuanya ditempuh kurang lebih selama 6 tahun. Pendidikan tahap profesi terdiri dari 44 SKS yang terdiri dari 87 minggu. Kegiatan rotasi klinik di rumah sakit pendidikan ya sebanyak 7 rumah sakit pendidikan, Rumah Sakit Grasia, Rumah Sakit Jiwa Magelang, fase atau bagian yang ditempuh yaitu bagian bedah, opkin, penyakit dalam, dan bagian anak. Masing-masing ditempuh selama 10 minggu atau 5 SKS. Bagian mata, jiwa, saraf, dan kulit kelamin ditempuh selama 5 minggu atau masing-masing 2,5 SKS. Dan bagian THT, radiologi, anestesi ditempuh selama 3 minggu atau 1,5 SKS. Forensik, ya, Uh, di bagian forensik uh, di RSUP Dr Sarjito, ditempuh selama 4 minggu atau masing-masing 4 SKS, uh, uh, 2 SKS. Kemudian stase IKK, IKM selama lima minggu, ya, uh, dan uh, ini dua setengah SKS. Stase IPE di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping ditempuh selama satu minggu atau setengah SKS. Dan kemudian ada uh, KKN selama enam minggu atau tiga SKS. Untuk para dokter baru yang akan diangkat sumpahnya pada kali ini telah lulus menempuh satu ujian internal atau ujian komprehensif yang uh, sudah dilalui pada bulan September 2020. Kemudian yang ujian uh, kedua adalah UKMPPD yaitu uji kompetensi mahasiswa program pendidikan profesi dokter yang ditempuh uh, untuk ujian CBT dilakukan pada saat 14 November 2020. Dan untuk ujian OC masih belum bisa dilaksanakan karena terdampak pandemi COVID, tetapi e, nilai digantikan oleh nilai rata-rata sebagian. Total jumlah peserta UKMPPD yang, di, yang menempuh pada saat e, November 2020 ada sekitar 59 anak, yaitu 30 first-taker dan 29 retaker. Yang lulus e, 26 anak, ya, 22 first-taker dan 4 retaker untuk e, yang tidak lulus berarti ada 33 peserta di mana di sini ada 8 first taker dan ada 25 retaker. Untuk persen kelulusan yaitu untuk persen kelulusan first taker e, adalah 73,3% dan e, total kelulusan pada periode November ini adalah 43,3%. Rata-rata e, indeks prestasi profesi adalah 3,69 rata-rata IP kumulatif dari sejak sarjana adalah 3,33. Masa studi koas eh, dari yang paling cepat 2 tahun 5 bulan dan 16 hari hingga 4 tahun 10 bulan dan 3 hari. Dari 26 peserta eh, predikat yang didapatkan adalah eh, semuanya 100% memuaskan atau satisfactory. Untuk rata-rata nilai CBT UKMPPD adalah 73,13 dan rata-rata nilai OC 77,65. Di antara ke-26 dokter baru ini terdapat dua kategori lulusan ya dengan predikat 1, lulusan terbaik dengan IP kumulatif dan 2, lulusan terbaik hasil UKMPPD dengan nilai CBT yang tertinggi. Kedua kategori lulusan baru terbaik ini dicapai oleh satu orang yang sama, yaitu e, mungkin bisa berdiri ya, Dr. Sukma Maharani Pangesika. Ya. Dengan IP kumulatif tertinggi IPK 3,49, ayah e, bernama Bapak Dr. Andes Kasto Ari Sandi, MPD, dan ibu ibu adalah Ibu Widyarni Sajana Ekonomi. Dan nilai UKMPPD tertinggi juga dicapai oleh e, Dr. Sukma dengan nilai CBT 84. Kemudian untuk lulusan termuda, ya lulusan termuda adalah Dr. Ahmad Fatoni, mungkin ada di sini, ya. dicapai dengan umur 23 tahun, 10 bulan, dan 18 hari. Kepada para hadirin, perlu kami sampaikan bahwa dengan pengambilan sumpah dan sumpah pelantikan dokter periode ke-67 hari ini, dokter baru ini telah menambah barisan alumni dokter di program studi pendidikan dokter SKIK UMB yang sampai saat ini, sampai kemarin ada 3.404, ya, ditambah periode ini adalah 26, jadi uh, total kami sudah meluluskan 3.430 dokter yang sudah mengabdikan ilmunya di seluruh wilayah Indonesia dalam berbagai bidang, baik pelayanan kesehatan, institusi pendidikan, kedinasan, baik di dalam maupun di luar negeri. Terakhir, saya ucapkan selamat kepada dokter baru, yang beberapa saat lagi akan mengucapkan sumpah dokter. Selamat berkarya, semoga sukses di tempat kerja masing-masing dan dapat selalu menjaga nama baik alma Mater, Prodi Pendidikan Dokter FKIK UMY serta sebagai pribadi Dokter Muhammadiyah yang berlandaskan nilai-nilai Islam, berilmu dan beriman, takwa dan dapat menjadi tauladan dalam bermasyarakat. Wabillahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yogyakarta 5 Januari 2021, Ketua Program Pendidikan Profesi Dr. FKIK UMY, Dr. Fitria Nurul Hidayah, MSC, Spesialis Penyakit Dalam. Terima kasih. Terima kasih diaturkan kepada Dr. Fitria Nurul Hidayah, MSC, SPPD. Bapak-Ibu hadirin sekalian, memasuki acara selanjutnya pelantikan dan pengambilan sumpah dokter. Tibalah saatnya pelantikan dan pengambilan sumpah dokter periode ke-67 Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kepada seluruh calon dokter baru dimohon berdiri. Selanjutnya kepada pembawa Al-Quran, dimohon merempatkan diri di samping kanan perwakilan para calon dokter baru. Kepada para calon dokter baru yang melaksanakan upacara pelantikan dan pengambilan sumpah dengan metode telekonferen, dipersilakan untuk memastikan video selalu dalam keadaan on Speaker berada dalam volume yang optimal dan mikrofon berada dalam kondisi unmute. Kepada Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Dr. Dr. Wiwi Kusmawati MKes dimohon menempatkan diri. Selanjutnya kepada pimpinan universitas, pimpinan fakultas, Ketua Ikatan Dokter Indonesia Wilayah DIY, Bapak Ibu tamu undangan dimohon berdiri. Pembacaan sumpah dokter dipandu oleh Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan diikuti para calon dokter baru. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an ilaha illallah. Kamu keluarga. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Nabi Muhammad itu utusan Allah. Saya. Saya. saya di hadapan dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan di hadapan dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan ini menyatakan dengan ini, dengan ini menyatakan bersedia mengucapkan sumpah dokter sesuai dengan agama yang saya anut. Demi Allah saya bersumpah bahwa, demi Allah saya bersumpah bahwa, satu, satu. saya akan membaktikan hidup saya, saya akan guna kepentingan perikemanusiaan kemanusiaan. Dua. Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga. akan memelihara dengan Martabat dan tradisi luhur jabatan kedokteran. Martabat dan tradisi luhur jabatan kedokteran. Tiga. Saya akan menjalankan tugas saya. Saya akan menjalankan tugas saya dengan cara yang terhormat dan bersusila. Dengan cara yang terhormat dan bersusila. Sesuai dengan martabat pekerjaan saya. Sesuai dengan martabat pekerjaan saya sebagai dokter. Empat. Empat. Saya akan menjalankan tugas saya dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. Dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. Lima. Saya akan merahasiakan segala sesuatu. Saya akan akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya. Yang ya, saya ketahui saya, saya, dan karena keilmuan saya sebagai dokter, dan karena dan keilmuan apa, saya, saya, sebagai saya, saya sebagai dokter, 6, 6. saya tidak 6. akan mempergunakan. Saya, saya tidak akan mempergunakan pengetahuan kedokteran saya, pengetahuan, saya, pengetahuan, kedokteran pengetahuan, saya, saya. untuk sesuatu yang bertentangan. Untuk sesuatu yang yang dengan peri kemanusiaan sekalipun diancam. Dengan peri kemanusiaan sekalipun diancam. Tujuh. 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 Saya akan menghormati setiap hidup insani. Saya akan menghormati setiap hidup insani. Mulai dari saat pembuahan. Mulai dari saat pembuahan. Delapan. Saya akan senantiasa mengutamakan saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan penderita. Kesehatan penderita. 9. Saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya saya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan Supaya Supaya saya, saya, tidak saya, saya, terpengaruhi, saya terpengaruhi, kebangsaan, kebangsaan kesukuan, 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 perbedaan kelamin, perbedaan, 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 politik, politik kepartean, politik atau kedudukan sosial, atau kedudukan, atau kedudukan sosial, sosial, dalam menunaikan kewajiban terhadap penderita dalam menunaikan kewajiban terhadap kita. Sepuluh. Saya akan memberikan kepada guru-guru saya, saya, saya. Penghormatan dan pernyataan terima kasih. Penghormatan dan pernyataan terima kasih yang selayaknya. Yang selayaknya. Sebelas. 11. Saya akan memperlakukan teman sejawat saya. Saya akan, memperlakukan teman sejawat saya. Sebagaimana saya sendiri ingin diperlakukan. Sebagaimana saya sendiri ingin diperlakukan. 12. 12. Saya akan mentaati dan mengamalkan. Saya akan taati dan mengamalkan kode etik kedokteran Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Yang berdasarkan Pancasila. 13. 13. Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh. Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh. Dan dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya. Dengan, dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya. Inna solati. Inna, wanusuki wamahyaya Wamamati, manusia, suku alamin bahwa sesungguhnya suku pengabdianku, 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 kehidupanku, pengabdianku, pengabdianku kehidupanku, kehidupanku dan kematianku ya. Dan karena Allah pemelihara alam semesta karena Allah alam semesta kepada Dr. Wiwi Kusuma Mkes kami mohon tetap berada di tempat hadirin disilahkan duduk Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia memasuki acara selanjutnya penanda tanganan lembar sumpah dokter dan penyerahan ijazah. Selanjutnya kepada perwakilan dokter baru, dokter Ahmad Fatoni, kami mohon menempatkan diri. Terima kasih dan disilahkan kembali ke tempat. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia memasuki acara selanjutnya penyematan PIN ID oleh masing-masing dokter baru disaksikan perwakilan dari Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kepada seluruh dokter baru dimohon berdiri. Selanjutnya kepada seluruh dokter baru kami silakan untuk menyematkan PIN ID. Terima kasih dan kami silakan untuk duduk kembali. Bapak-Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Selanjutnya akan kami bacakan nama-nama dokter baru yang dilantik hari ini. Untuk dokter baru yang melaksanakan upacara pelantikan dan angkat sumpah dengan metode telekonferen disilakan untuk memberi gerakan salam. Dr. Sukma Maharani Pangestika, putri dari Bapak Dr. Andres Kasto Arisandi MPD, Ibu Witiardi Dr. Saifuddin, putra Bapak Ramidi Ibu Rahayu Dr. Ahmad Fatoni Putra Bapak Dr. Adres Haji Ismail Almarhum Ibu Dr. Randa Haja Suyatmi, Dr. Indra Maulana Putra Bapak Haji Saleh Hasan Ibu Haja Mas Juwita Dr. Alpi Pujiana Putri Bapak Sulhaji Ibu Siti Musliha Dr. Andisa Bakti Prativi, putri dari Bapak Dr. Andes Haji Aris Mianto, Ibu Dwi Haryanti SE. Dr. Bob Faisal, putra Bapak Poniran Ibu Hat Fatima. Dr. Dela Nur Fadila, putri dari Bapak H. Yudi Kartika Irawan, Ibu Haja Wiwi Wiansi SE Dr. Desi Aryani Putri Bapak Soekarso dan Ibu Siti Maisaro Dr. Dian Rasika Putri Bapak Dr. Kurdi SPS Ibu Laksmi Siwi Destiani Dr. Fahrizal Irshad, Putra Bapak Zainuri S.Kepnes Ibu Sulis AMD Kep Dr. Fania Dwi Arisci Putri Putri Bapak Haji Panzilion S.Kepnes MM Ibu Hajah Rahmania S.Kepnes MM Dr. Fika Rahmi Putri Putri Bapak Dr. Heru Wahyono SPA Ibu Juwairia Dr. Viko Pradana Sahputra Putra Bapak Eko Julianto SH Ibu Sofiati Martini SH Dr. Fitri Diah Karina Putri Bapak Suratmin Almarhum Ibu Karsini SPD Dr. Inggar Bagus Wibisana, putra Ibu Sri Wuryanti. Dr. Intan Mupangat, putra Bapak Dr. Teguh Aruji Mukti SBB, Ibu Dr. Anda Sudar Sini MM. Dr. Jati Widorno, putri Bapak Widodo Ibu Jumiung. Dr. Nada Dinul Hanifa, Putri Bapak Haji Duryat, Ibu Haja Ramina. Dr. Nadia Ingrida Farantika, Putri Bapak Haji Wuryanto, Ibu Haja Sulasi, SKM. Dr. Rahmawati, Putri Bapak Haji Hamudin Almarhum, Ibu Haja Mulia. Dr. Rizal Mahdi Pradana, putra Bapak Dr. Maskuri Mkes, Ibu Dr. Megi Yanti Laksmanasari. Dr. Rizky Rianti Supardi, putri Bapak Dr. Andre Supardi YMAP, Ibu Eni Rukmini. Dr. Rosefani Intan Indraswari, Putri Bapak Rusdi Hartas Surenggani Almarhum dan Ibu Sri Mujiyati Dr. Salatia Aprianti Putri Bapak Herlan Ibu Rosmawaria dan Dr. Trisna Rohmawati Putri Bapak Haji Parjiman SPD Ibu Haja Sukeni Bapak Ibu hadirin sekalian, demikian tadi nama-nama dokter baru yang dilantik hari ini. Memasuki acara selanjutnya, sambutan-sambutan. Dan sambutan yang pertama akan disampaikan oleh perwakilan dokter baru kepada dokter Indra Maulana. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim yang terhormat rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh Profesor Doktor Insinyur Sukanta, S.T.N.T. yang terhormat dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dokter Dr. Wiwi Kusmawati MKes. Yang terhormat Idi Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dokter Rina Nuryati MPH. Yang terhormat Kaprodi eh, Kaprodi dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dokter Fitria Nurul MSK SPPD dan yang kami muliakan ayahanda dan ibunda tercinta para orang tua dokter da, baru Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta serta rekan-rekan dokter baru Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang saya cintai dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kenikmatan, sehingga kita dapat berkumpul pada pagi yang cerah ini dalam acara pengambilan sumpah dokter periode 67 sejawat yang saya banggakan hari ini tentulah menjadi hari yang paling berbahagia bagi kita karena hari ini merupakan puncak dari perjuangan kita untuk menjadi seorang dokter Kurang lebih enam tahun kita jalani, yaitu empat tahun dalam pendidikan S1, dan kemudian dua tahun dalam pendidikan profesi kita lalui. Susah senang kita jalani bersama, kemudian segala liku-liku perjuangan kita lalui. Tentu, banyak pengalaman-pengalaman indah yang kita lalui. Banyak pula pengalaman-pengalaman berliku jatuh bangun untuk mencapai ke titik ini, sehingga pada pagi hari ini kita bisa menjalani prosesi yang sakral ini, yaitu prosesi sumpah dokter. rekan-rekan sejawat yang saya cintai Hari ini kita mengikrarkan sumpah berkomitmen tentang kebersamaan dalam kesejawatan tentang mini, tentang misi kemanusiaan dan amanah keprofesian Namun ingatlah kawan Bahwa menjadi dokter itu bukanlah kebanggaan, tapi penjagaan, menjaga rela, menjaga ilmu, serta menjaga keseimbangan alam. Menjadi dokter itu bukan kehormatan, tapi kekuatan, kekuatan untuk menebar kebaikan mengakses kebenaran dan menjaga kerahasiaan. Menjadi dokter itu bukan hanya kesuksesan, tapi tantangan. Tantangan untuk terus terus mengasah kualitas. Untuk tak melupakan pahit sebelum keberhasilan. Untuk menjaga api semangat agar terus menyala, menjadi dokter itu bukan penyembuh segala, tapi tubuh perantara. Perantara kepada sehat, menjadi dokter itu kini bukan lagi cita-cita. Dokter adalah bagian dari kita. Kita adalah dokter. Setelah sumpah dokter ini, ini bukanlah akhir dari perjuangan kita. Seperti yang tertera dalam Quran surat Al-Insyirah ayat 7 yang artinya maka Apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Terima kasih kami sampaikan kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau yang mewakili beserta seluruh unsur pimpinannya yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk belajar di kampus yang tercinta ini Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Selanjutnya, terima kasih penghargaan dan rasa hormat yang teramat dalam dari kami semua kami sampaikan kepada pimpinan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta beserta seluruh dosen-dosen dan guru-guru kami yang selama ini telah membimbing kami, telah mengajarkan kami sehingga kami dapat mencapai di titik seperti saat ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada staf-staf FKIK UMY yang berkat bantuan beliaulah mengurus segala administrasi-administrasi untuk mencapai di titik ini. Tidak lupa yang paling penting, terima kasih kepada orang-orang tua orang tua kami, kepada ibu bapak kami yang telah melahirkan yang telah mendidik kami dari kecil, sehingga kami bisa mencapai cita-cita kami untuk menjadi seorang dokter. Kemudian, untuk teman-teman tercinta, setelah acara ini berakhir, bukan berarti perjuangan kita berakhir. Terutama di masa yang sulit ini, di masa pandemi COVID-19, ketika pandemi melanda dunia, khususnya di Indonesia, sejak 2019 sampai saat ini tercatat di Indonesia saja. Kasus yang sudah terkonfirmasi mencapai 765.350 orang. Kemudian untuk kasus sembuh 631.937 orang. Dan yang meninggal mencapai 22.734 orang. Dan di antara puluhan ribu itu terdapat teman-teman sejawat kita dari tenaga medis, kemudian guru-guru kita yang gugur dalam memperjuangkan kesehatan negara ini. Semoga amal dan ibadah beliau-beliau tersebut diterima di sisi Allah. Tugas kita sebagai dokter sesuai dengan pengertian dari dokter itu sendiri yaitu docere yang berarti mengajarkan. Itulah tugas kita, mengajarkan masyarakat, mengajarkan diri kita, mengajarkan teman-teman kita, mengajarkan keluarga-keluarga kita tentang pentingnya kesehatan. Teruslah totalitas untuk menjadi dokter sampai habis masa pengabdian kita, sampai tutup usia kita. Demikian dari saya, terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diaturkan kepada Dr. Indra Maulana. Sambutan selanjutnya oleh Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta kepada Dr. Dr. Wiwi Kusumawati MKES disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi Srohli Sodri, Wayasirli Amri, Walutatan Melisani, Yafkau Kauli. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang dihadiri oleh Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik, Bapak Profesor Doktor, Insinyur Sukamta MT, yang saya hormati perwakilan ID Wilayah DIY, Dr. Rina Nuryati MPH, yang saya hormati Ibu Kaprodi Dr. Fitria Nurul Hidayah MSC, SPPD. Yang saya hormati pula tentunya Bapak dan Ibu dosen eh, Prodi Profesi Kedokteran FKIK UMY. Yang saya muliakan dan yang sedang berbahagia tentunya orang tua dan wali para dokter baru dan yang sangat saya sayangi serta banggakan 26 dokter baru. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat menjalani prosesi pengambilan sumpah dokter periode 67 di masa pandemi dengan metode daring dan pertama-tama tentu selamat kepada adik dokter baru atas capaiannya, atas prestasinya setelah perjuangan yang panjang menempuh pendidikan baik tahap sarjana maupun tahap profesi dan pada ujungnya adalah perjuangan menyelesaikan atau menuntaskan uji kompetensi mahasiswa program profesi dokter. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, di usia yang sudah 27 tahun ini, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tadi disampaikan di Buka Prodi sudah menghasilkan 3430 dokter. Alhamdulillah. Ini adalah salah satu bentuk perjuangan dari UMY dalam berkontribusi kepada pelayanan kesehatan, di Indonesia. Oleh karena itu, saya sangat berharap kepada 26 dokter baru ya, seperti tadi disampaikan oleh teman sejawat Anda Dr. Indra ya, untuk selalu menjaga ya, menjaga kompetensi Anda, menjaga pengetahuan dan keterampilan Anda ya. Karena di tengah keterbatasan masa pandemi Covid ini kita selalu dituntut untuk kreatif, inovatif, khususnya sebagai lifelong learner, ya. Apalagi sebagai profesi dokter, adik-adik kita tahu perkembangan pengetahuan sangat cepat sekali, diagnosis, terapi, ya. Selalu update lah adik-adik pengetahuan ataupun keterampilan anda, ya. Teruslah belajar, ya meskipun anda sudah menjadi seorang dokter dan <coughs> Betul tadi dikatakan bahwa ini adalah langkah awal anda untuk berjuang, berjuang untuk mengabdikan keilmuan anda untuk pasien dan masyarakat, ya. dan uh, sebagai uh, dokter yang anda diluluskan dari prodi profesi FKIK UMY, tentu nilai kekhususan harus selalu anda Ingat, harus selalu Anda terapkan, integrasikan di dalam Anda memberikan asuhan profesi sebagai dokter, yaitu nilai-nilai keislaman, tentunya di dalam menangani pasien, juga nilai-nilai interprofesional education. Ya, kembangkanlah semangat kolaborasi yang baik dengan semua tenaga kesehatan jalinlah komunikasi interprofesi secara efektif ya. Yang semuanya itu adalah demi kebaikan layanan kepada pasien, saling menghargai antar profesi tidak hanya sesama dokter ya Adik-adik. Itu yang eh, saya yakin sudah Anda jalani sepanjang pendidikan baik tahap akademik maupun tahap profesi. Sehingga di tengah-tengah pandemi ini Uh, saya berharap 26 dokter baru juga bisa berkontribusi di pelayanan, uh, baik itu kepada pasien ataupun masyarakat, uh, yang mana uh, sumpah dokter ini, ini Prof kemarin uh, agak dimajukan karena semangat adik-adik ini untuk bisa segera ikut menjalani program intensif yang sekarang juga kebijakannya lebih mudah dan insya Allah juga lebih cepat untuk prosedur administrasinya sehingga adik-adik dengan berbekal pengetahuan keterampilan dan tetap terus belajar menjaga protokol kesehatan sebaik mungkin demi keselamatan Anda dan pasien Anda selamat berjuang adik-adik semuanya dan semoga sukses menyertai Anda semuanya Amin ya rabbal alamin. Dan kepada orang tua wali dokter baru saya mengucapkan selamat Bapak Ibu semuanya, marilah terus tetap kita doakan putra-putri kita semoga uh, mereka mendapatkan uh, kesuksesan dan keberkahan di dalam menjalankan profesi sebagai dokter. Sekian terima kasih wabillahi taufik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diaturkan kepada beliau Dr. Dr. Wiwi Kusumawati Mkes. Hadirin sekalian yang berbahagia, sambutan selanjutnya oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang dalam kesempatan ini akan disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik kepada beliau Profesor Dr. Insinyur Sukamta MT IPM disilakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin ala umuri tunya Ashadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Sama-sama kita hormati Majelis Dikti Badan Pembina Harian UNAS Muhammad Yogyakarta Ibu Dekan Ibu Dokter, Dokter Wiwi Gusemawati Ibu Dokter Rina Nuryati dari ID Dari Istimewa Yogyakarta Ibu Kabrodi Ibu Fitria Nurul Hidayah Segenap orang tua Wali, para dokter baru dan yang saya banggakan 26 dokter baru lulusan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas seluruh karunia-Nya khususnya karunia sehat dan sempat dua karunia terbesar yang diberikan oleh Allah Tuhan Yang Maha Kuasa kepada setiap hambanya yang patut kita syukuri karena dengan dua nikmat itu kita bisa menjalani hidup ini dengan nyaman. Salam dan salawat teruntuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas perjuangannya kita bisa menapai hidup ini dengan baik dan juga dengan Benar. Yang pertama, saya mewakili Bapak Rektor Pimpinan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mengucapkan selamat kepada 26 dokter baru. Semoga suksesmu hari ini mengantarkan pada suksesmu di masa depan. Yang kedua, saya atas nama pimpinan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta juga mengucapkan terima kasih kepada segenap orang tua wali yang telah mempercayakan putra-putrinya untuk dididik di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta khususnya di Prodi Kedokteran Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Saya juga Mohon maaf seandainya selama kami melakukan proses pendidikan untuk putra-putri, bapak ibu sekalian, ada banyak kekhilafan dan kekurangannya. Yang berikutnya ada nasihat sedikit saja untuk para dokter baru. Saya yakin dari sisi kompetensi sudah cukup. Anda sudah belajar empat tahun di S1 dan dua tahun di profesi. Namun, ada nasihat yang luar biasa dari Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, "Bila kau tak mau merasakan lelahnya belajar, maka kau akan menanggung pahitnya kebodohan." Maka seolah-olah Imam Syafi'i ingin mengatakan, "Teruslah belajar tanpa mengenal lelah." Maka jangan merasa cukup, sudah belajar empat tahun di S1, jangan merasa cukup, telah belajar dua tahun di profesi. Teruslah belajar, karena dengan belajar Anda akan tahu lebih banyak dan akan menjadikan dirimu akan menjadi semakin bijaksana di dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Yang kedua, ilmu yang dihafal itu tidak akan bermanfaat, karena ilmu yang diamalkan itulah ilmu yang bermanfaat. Maka, ilmu harus menjadi pemimpin sebuah amalan. Itulah kata-kata muaz bin Jabal dia berkata al ilmu imamul amal wal amal tabi'uhu ilmu itu pemimpin sebuah amalan dan amalan itu berada di belakang ilmu yang kemudian dijelaskan kembali oleh seorang imam terkenal namanya Imam Al-Ghazali beliau berkata al ilmu qabla amal bahwa ilmu itu sebelum beramal. Maka jadilah dokter yang selalu tidak pernah mengenallah mencari ilmu sebelum mempraktekkan ilmu itu kepada pasien. Maksudnya jangan pernah melakukan tindakan kepada pasien tanpa adanya ilmu. Merujuk pada sumpah yang tadi Anda sudah ucapkan, maka kerjakan berbagai hal terkait dengan pekerjaan profesi Anda itu dengan penuh cinta dan keikhlasan. Jangan cintai orang yang tidak mencintai Allah. Kalau Allah saja Dia tinggalkan, apalagi kamu. Anda tadi sudah berucap inna solati wa nusuki wa, wa ma mati lillahi rabbil alamin itu sebuah ungkapan keikhlasan yang luar biasa bahwa seluruh doa ibadah salat Anda ibadah Anda dan semua perilaku Anda hanya Anda niatkan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu akan menjadi modal besar kalau betul-betul Anda terapkan. Kampus UMY ini dulu sangat kecil, jarang orang tahu ketika baru saja didirikan tahun 1981. Tapi para pendiri, para pendahulu sangat ikhlas di dalam berbuat Kadangkala uang pribadinya dipakai untuk menggaji karyawannya, untuk membeli sarana prasarananya, dan tidak pernah keluarganya menuntut bahwa dulu bapak ibu kami telah berkorban untuk kampus ini. Itu bentuk keikhlasan yang luar biasa. Yang kedua adalah kesungguhan. Mereka benar-benar sungguh-sungguh untuk membesarkan kampus ini. Diikuti dengan kebersamaan, maka kemudian Anda sekarang melihat kampus UMY menjadi besar dan menjadi salah satu perguruan tinggi di Indonesia yang menempati peringkat antara 451 sampai 500 US rank in Asia. Ini sungguh luar biasa, tapi itu semua berkat nilai-nilai yang ditanamkan oleh para pendahulu, para pendiri tentang keikhlasan, kesungguhan dan kebersamaan. Nah maka catatlah tiga nilai ini untuk bisa Anda terapkan di dalam Anda mengarungi samudra kehidupan. Apalagi nanti sudah berumah tangga. Jangan dikira ketika berumah tangga semua masalah selesai. Justru separuh masalah kehidupan itu ada di dalam rumah tangga. Maka Iman itu diujinya adalah ketika Anda nanti sudah berumah tangga. Ketakwaan Anda baru akan diuji ketika nanti Anda sudah berumah tangga. Keimanan Anda akan diuji ketika Anda sudah berumah tangga. Nah, maka nilai keikhlasan, kesungguhan, dan kebersamaan itu harus dipegang erat-erat dan diterapkan dengan sesuai apa yang Anda mampu dengan sungguh-sungguh maksud saya. Itu saya kira nasihat singkat ya, mudah-mudahan tidak hanya bisa diterapkan oleh 26 dokter baru tapi termasuk yang mengatakan ini dan juga para pejabat lainnya. Sehingga mudah-mudahan hidup kita akan menjadi lebih baik dan lebih sukses kampus atau institusi di mana kita bekerja juga akan menjadi lebih baik, akan menjadi lebih maju, dan akan menjadi lebih berhasil. Terima kasih, ada kekurangannya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada 26 dokter baru. Selamat mengarungi samudera, mengamalkan ilmu, berbakti kepada sesama. Ingat kata-kata tamanmu tadi, dokter bukan sebuah kebanggaan. Tapi dokter adalah sebuah pengabdian dan kadangkala memerlukan pengorbanan. Terima kasih Bilahtahyahu Taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, sambutan terakhir dari Ketua Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dalam kesempatan ini akan disampaikan oleh beliau Dr. Rina Nuriati, MPH. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Bapak Rektor UMY yang diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Akademik Profesor Dr. Insinyur Sukamta MT Ibu Dekan FKIK UMY Dr. Dr. Wiwi Kusmawati MKES Ibu Kaprodi Pendidikan Dokter FKIKUMY, Dr. Fitria Nurul Hidayah MSC, SPPD, Bapak, Ibu, orang tua, dokter yang berbahagia dimanapun berada, dan para sejawat dokter baru yang saya banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kita masih diberikan kesempatan nikmat sehat sampai hari ini sehingga kita bisa mengikuti acara yang sakral di gedung walidah UMY hari ini para hadirin yang terhormat selanjutnya dalam kesempatan yang berbahagia ini perkenankan saya atas nama Ikatan Dokter Indonesia Wilayah DIY Menyampaikan ucapan selamat kepada teman sejawat dokter baru yang dilantik pada hari ini, yang diambil sumpahnya sebanyak 26 dokter. Semoga pelantikan ini menjadi awal dari langkah pengabdian sejawat di bidang kemanusiaan. Sejawat yang saya hormati, dokter adalah profesi yang luhur. Yang mendatangkan kehormatan yang besar bagi penyandangnya, namun juga menyandang kewajiban yang berat untuk membuktikan bahwa dokter layak mendapatkan kehormatan tersebut. Hari ini, teman sejawat semua telah dilantik dan telah lulus berbagai macam ujian untuk menjadi seorang dokter. Namun demikian, tadi disampaikan memang benar bahwa ujian sesungguhnya adalah apabila nanti teman sejawat semuanya telah bekerja mengamalkan ilmu yang diperolehnya profesi yang telah diambannya ini di tengah masyarakat baik di lembaga pendidikan kesehatan baik di praktisi akademisi maupun di birokrasi di saat pandemik ini yang belum jelas kapan berakhirnya sosok seorang dokter sangat dibutuhkan dalam memberikan pelayanan kesehatan Banyaknya dokter yang gugur menjadi keprihatinan sendiri di antara kita. Perjuangan yang berat untuk menjalankan tugas dan mengemban amanah profesi menjadikan nyawa seorang dokter sebagai taruhannya. Kami ingatkan, dalam masa pandemi ini, teman sejawat untuk selalu patuh pada standar operasional prosedur dimanapun ditugaskan. Dan senantiasa melaksanakan pencegahan dan pengendalian infeksi. Sejawat yang saya hormati, tantangan di depan kita masih banyak selain pandemik ini. Di antara masalah-masalah tersebut adalah kita masih mempunyai double burden malnutrisi, double burden disease, angka kematian ibu, angka kematian bayi, yang menjadi masalah. Tersendiri di Indonesia, sementara itu kita masih dihadapkan juga pada situasi akses dan distribusi pelayanan yang tidak merata. Demikian pula distribusi dok, tenaga dokter yang tidak merata pula. Kami sangat mengapresiasi bila nanti setelah ini ada teman sejawat yang mengabdi di... Daerah terpencil atau sangat terpencil, karena di sana masih banyak membutuhkan tenaga kita. Para hadirin yang terhormat, dalam mempertahankan martabat luhur dokter senantiasa diusahakan. Dokter harus unggul dalam keahlian dan keterampilan, serta memiliki kemampuan penguasaan ilmu dan teknologi yang tinggi tidak penting, tidak kalah pentingnya, dokter juga harus beretika, berintegritas, dan berkarakter. Para dokter harus memiliki etos, semangat, semangat yang kuat, baik untuk bekerja dan mengabdi, serta mengelayani masyarakat. Dengan bermodalkan karakter-karakter tersebut, seorang dokter akan melahirkan dampak yang kuat bagi lingkungan di sekitarnya. Peran dokter sebagai garda paling akhir dalam penanganan wabah ini tidak dapat dipungkiri. Kami mengapresiasi sekali perjuangan dan pengabdian para dokter Indonesia. Semoga ini menjadi inspirasi dan motivasi bagi sejawat dokter baru semuanya yang dilantik hari ini. Semoga kita semua para dokter dalam kiprahnya selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal dan pengabdian ini menjadi pahala yang tidak terputus bagi kita semuanya. Akhir kata, sekali lagi kami menyampaikan selamat atas dilantiknya para dokter baru lulusan FKIK UMY yang telah memenuhi kompetensi sebagai dokter profesional, mandiri, unggul, dan terpercaya dalam bidang pelayanan kesehatan. Kami juga mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap dosen dan tenaga pendidikan di FKIK UMY yang telah mendidik, menggembleng, dan meluluskan para dokter baru hari ini. Demikianlah semoga hari ini menjadi awal yang baik, langkah yang baik untuk kita semuanya, terutama para dokter baru yang dilantik pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya. Sekian, Ketua I Idi Wilayah DIY atas nama Dr. Joko Murdianto, spesialis anestesi MPH. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, memasuki acara selanjutnya, penyerahan penghargaan kepada dokter baru dengan prestasi terbaik. Penghargaan kepada dokter baru dengan nilai indeks prestasi kumulatif terbaik dan nilai ujian kompetensi mahasiswa program profesi dokter terbaik diraih oleh Dokter Sukma Maharani Pangestika, putri dari Bapak Dr. Andres Kasto Arisandi, MBD, Ibu Widyarni, SE, dengan IPK 3,49 dan nilai CBT 84. Kami mohon untuk menempatkan diri. Penghargaan dari Bank BTN dan selanjutnya mohon berkenan kepada Dekan Fakultas dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Dr. Dr. Bibi Kusumawati Mkes untuk menyerahkan penghargaannya. Terima kasih dan disilakan kembali ke tempat. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia Selanjutnya Pembacaan berita acara Dan laporan beasiswa Dr. Muhammadiyah Oleh Dr. Dirwan Suryo Sularto SPKF MSC Dilanjutkan dengan penyerahan dokter Baru Penerima beasiswa Muhammadiyah Oleh Rektor kepada perwakilan MPKU Kepada Dr. Dirwan Suryo Sularto SPKF MSC disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati Dr. Rina Nuriyati MPH selaku perwakilan IDDI. Yang kami hormati Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik, Profesor Dr. Sukamta MT, IPM yang kami hormati Ibu Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, yang kami hormati Ketua Prodi Pendidikan Dokter, Dr. Fitria Spesialis Penyakit Balam, dan yang kami banggakan adik-adik teman sejawat dokter baru Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Alhamdulillah hari ini adik-adik telah disumpah dan mengambil sumpah dan telah resmi menjadi seorang dokter baru. Dan pada kesempatan pagi ini izinkan kami Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan menyampaikan eh, berita acara dan sedikit laporan kepada pimpinan universitas terutama dan juga kepada orang tua mahasiswa, orang tua dokter baru, maaf, Terkait dengan program beasiswa Dr. Muhammadiyah yang telah dilakukan sejak tahun 2010, di mana perlu disadari bersama, dan ini khususnya pesan untuk adik-adik dokter baru, dokter yang lulus dari jalur beasiswa, bahwa apa yang kita kerjakan tidak lain adalah niatan ibadah dan salah satu bukti pertanggungjawaban Universitas Muhammadiyah Yogyakarta kepada seluruh orang tua dan mahasiswa. Yang telah mempercayakan putra-putrinya dididik di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, khususnya di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh pimpinan universitas di awal saat adik-adik masuk UMG. Tentu, bapak ibu orang tua telah memberikan kontribusi yang banyak, termasuk dalam hal pendanaan. Dan kami, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, selaku salah satu amal usaha Perserikatan Muhammadiyah memiliki kewajiban moral untuk melaksanakan dan memberikan hal yang terbaik termasuk mengembalikan apa yang telah ibu bapak berikan sebagai jariah bersama untuk dikembalikan kepada adik-adik dan juga masyarakat dan negara salah satunya dalam wujud beasiswa Dr. Muhammadiyah yang adik-adik eh, ini kami seleksi dari saudara-saudara kita yang kurang beruntung yang dengan seleksi itu diharapkan menjabat, mendapatkan potensi yang terbaik dan juga yang paling kita anggap pantas menurut ukuran kita sebagai manusia dalam bermuamalah. Dengan demikian, atas nama Bapak Universitas Muhammadiyah, mohon izin Pak Rektor, Pak Rektor, Universitas Muhammadiyah mengucapkan terima kasih kepada seluruh orang tua, kepada seluruh teman-teman sahabat dokter, yang dengan kepercayaan kita semua, program beasiswa ini terus berjalan. Ya, dan semoga Allah menghitung itu sebagai amal jariah kita semua. Dan itulah Bapak dan Ibu Pak, perlu kami sampaikan sampai hari ini. Maaf harus melihat melihat catatan catatan sebabnya angka. Bapak Wakil Rektor dan Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan sampai hari ini Universitas Muhammadiyah Yogyakarta telah memberikan beasiswa Dr. Muhammadiyah itu ada dua pola. Pola pertama dulu tahun awal-awal berdiri, awal-awal program dilaksanakan dengan pemberian beasiswa profesi. Sampai hari ini ada 15 18 orang, 15 dokter dan 3 dokter gigi. Nah, hari ini akan diserahkan salah satunya dokter gigi program beasiswa profesi ini. Dan ini adalah lulusan terakhir karena sejak program pendidikan Dokter Muhammadiyah diluncurkan dari Pondok Panti Aswan dan Pondok Pesantren Muhammadiyah program ini diganti yang program kedua. Sehingga yang dokter gigi hari ini akan kami serahkan adalah lulusan terakhir versi beasiswa awal, beasiswa profesi. Orang yang ke-18. Di mana teman-teman yang 17 yang lain sudah mengabdi di Amal Usaha Kesehatan Muhammadiyah dan sudah berkarya sebagai dokter maupun dokter gigi dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan termasuk dalam pandemi Covid ini. Dan itulah yang kami maksud tadi, kalau ini sebagai amal jariah kita, semoga amal jariah Bapak Ibu terhitung di dalam situ. Menghasilkan sumber daya manusia yang mumpuni untuk kemanfaatan kemaslahatan umat baik, banyak umat. Kemudian program beasiswa kedua adalah beasiswa Dr. Muhammadiyah yang kami terima sejak S1, baik itu dari dokter maupun dokter gigi, dan sampai hari ini UMY sudah memberikan beasiswa dokter sebanyak 41 dan dokter gigi 13 dan saat ini nanti ada satu yang dokter yang dokter gigi mungkin Agustus Bapak Prof Kamto dan Agustus juga mungkin ada yang dokter sekitar tiga atau empat lagi ya 41 dan 13 dokter gigi dimana yang sudah lulus ada 16 16 itu 6 sudah mengabdi amal ya, usaha Muhammadiyah di Majenang, Purbalingga, Semarang, Barua, Wonosari, ya, Banyuwangi, yang 10 sedang proses internship dan insya Allah Januari ini kami akan tempatkan di Amal Usaha Muhammadiyah di bawah Majelis Pembina Kesehatan Umum Perserikatan Muhammadiyah. Dan hari ini mohon izin nanti Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor akan menyerahkan kepada MPKU eh, alumni Dr. Muhammadiyah UMJ sebagai berikut. Eh, kami bacakan berita acara serah terimanya dan ini Bapak Dr. Agus Samsudin, Dr. Andris Agus Samsudin telah ketua MPKU sudah hadir dan beliau juga merangkap atau sebagai ketua MCCC dan juga salah satu anggota konsil kedokteran Indonesia. Mohon izin kami bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Menimbang berbagai hal, salah satunya adalah masalah kebutuhan tenaga medis yang berkualitas pada amal usaha kesehatan Muhammadiyah Aisyah, maka Universitas Muhammadiyah Yogyakarta telah menyelenggarakan program beasiswa dokter Muhammadiyah Program biasiswa ini merupakan implementasi amanah pimpinan Muhammadiyah yang tertuang dalam beberapa dokumen yang tertulis, antara lain surat pimpinan pusat Muhammadiyah perihal pemenuhan sumber daya dokter pada amal usaha kesehatan Muhammadiyah, surat, surat Majelis Dikti Pendidikan Tinggi pimpinan pusat Muhammadiyah tentang biasiswa dokter pada perguruan tinggi Muhammadiyah kesepakatan bersama Majelis Pembina Kesehatan Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan Unitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2013 tentang program utilisasi sumber daya manusia bidang kesehatan pada rumah sakit dan klinik amal usaha Muhammadiyah. Empat, tentang surat keputusan Majelis Pembina Kesehatan Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang penempatan dokter penerima biasa wajib kerja di amal usaha kesehatan Muhammadiyah. Lima, surat keputusan rektor tentang Biasiswa Muhammadiyah dan bagi mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada hari ini Selasa 21 Jumadil Awal 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 5 Januari 2020 Miladiyah di Gedung Siti Walidah Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kami yang bertandangan di bawah ini nama Profesor Dr. Sukamta STMT IPM selaku Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta bertindak mewakili Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang berkedudukan di Jalan Brawijaya Taman Tirta Kasihan Bantul. Selanjutnya disebut pihak pertama dan kedua nama Dr. Andas Muhammad Agus Samsudin, Magister Manajemen. Ketua Majelis Pembina Kesehatan Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode kepengurusan 2020-2022 bertindak selaku dan mewakili Majelis Pembina Kesehatan Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Para pihak pada kesempatan ini melakukan pihak pertama menyerahkan pada pihak kedua satu orang dokter gigi atas nama teman sahabat saudara dokter gigi Ghani Ganistiawan penerima program beasiswa profesi pendidikan dokter gigi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang kedua satu orang dokter atas nama saudara teman sahabat saudara dokter Syaihuddin penerima program beasiswa dokter Muhammadiyah UMY dari Panti Asuhan Yatim Piatu Fakir Miskin Darul Hikmah Borobudur. Ijazah atas nama dokter -dok dan dokter gigi tersebut beserta dokumen-dokumen terkait yang diperlukan untuk ditempatkan di amal usaha kesehatan Muhammadiyah Aisyah sesuai rencana dan ketentuan akan dilakukan oleh pihak kedua. Hal kedua adalah kepada pihak kedua akan membuat proses keberlanjutan penempatan dan pembinaan Dr. Irsyad Ganistiawan, Dr. dan Dr. Saifuddin sesuai ketentuan di perserikatan dan perundangan yang berlaku di Indonesia. Demikian berita acara serah terima dokter dan dokter gigi, terima beasiswa dokter dan dokter gigi Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta untuk dipergunakan sebagaimana semestinya. Tanda pihak pertama, Profesor Dr. Sukamta, STMT selaku Wakil Rektor Bidang Akademik. Pihak kedua, Dr. Andes Muhammad Agus Samsudin, MM, selaku Ketua Majelis Pembina Kesehatan Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah demikian bapak wakil rektor eh, lap, sedikit laporan dan berita acara dan untuk selanjutnya kami mohon ada seremonial penyerahan adik-adik eh, beasiswa untuk bisa ditempatkan di amal usaha muhammadiyah. Ya, monggo pak rektor pak kan Uh, Pak, sini mungkin butikan mendampingi Kami silakan untuk foto bersama terlebih dahulu dengan dokter penerima beasiswa Muhammadiyah dan dokter gigi penerima beasiswa Muhammadiyah. Kami silakan untuk foto bersama. Terima kasih dan disilahkan kembali ke tempat, Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia memasuki acara selanjutnya pembacaan doa kepada beliau Ustadz Ahmad Fauzi Saimak, disilahkan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الحامدين حمد الناعمين حمد الشاكرين حمد يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين <applause> اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا فككته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك أرحم الراحمين Allahumma rizukna ilman nafi'a ah, wa fahma Allahumma anfa'na bima'alamtana wa'alimna ma yanfa'una Allahumma ya Allah Segala puji kami panjatkan kehadiratmu atas segala nikmat yang engkau berikan kepada kami Di antaranya nikmatmu pada hari ini ya Allah Kami telah disumpah dan dilantik sebagai seorang dokter Ya Allah, Jadikanlah ilmu kami manfaat, umur kami manfaat, hidup kami manfaat, keberadaan kami manfaat. Jadikanlah ilmu kami berkah, umur kami berkah, kehidupan kami berkah, keluarga kami berkah, rizki kami berkah. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah, juga dosa-dosa kedua orang tua kami dan dosa-dosa guru-guru kami. Balaslah kebaikan-kebaikan mereka. Yang telah banyak berjasa atas keberhasilan kami, balaslah mereka dengan kebaikan-kebaikan yang melimpah, Ya Allah. Ya Allah, yang sedang sakit di antara kami sembuhkanlah, yang sedang susah bahagiakanlah, yang sedang kesulitan mudahkanlah, yang sedang tertimpa musibah sabarkanlah, yang sedang terlilit hutang mudahkanlah untuk menyelesaikannya, Ya Allah. dan yang sedang mempunyai hajat-hajat yang belum tersampaikan kabulkanlah ya Allah Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimain wa kfina syarra ma usaib dunya waddin Allahumma dafa' anna al wala wal bala wal waba wal fahsha wal syada'id wal mihan ma minha wa ma batan min baladina indonesia hadha khasa wa min sa'ilil buldan innaka ala kulli syai'in qadir ya allah angkatlah wabah pandemi yang sedang melanda negeri kami ini ya allah engkau lah yang menurunkannya maka engkau lah pula yang akan mengangkatnya kembali berilah kami kesabaran ketabahan dan ketetapan iman dalam menghadapinya lindungilah kami ya allah dan jagalah kami karena kamilah yang berada di Garda terdepan dalam menghadapi pandemi dan menangani krisis ini, Ya Allah. Ya Allah, jika di antara kami para dokter muda ini, kelak tenaganya akan dibutuhkan oleh negara, dibutuhkan oleh bangsa, untuk membantu menangani pandemi, covid ini, maka berilah kami kekuatan, Ya Allah. Berilah kemudahan, serta lindungilah kami, Ya Allah. سمعنا كم يقصر حكاك يا الله ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang berbahagia, memasuki acara selanjutnya, pengambilan foto resmi selanjutnya kepada pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua ID dan matris BKU, kami mohon berkenan untuk menempatkan diri. Baik, selanjutnya kepada dokter baru yang mengikuti sumpah secara telekonferen, dimohon untuk memberikan salam atau melambaikan tangan kepada Dewan Podium. Dan kepada Dewan Podium, kami silakan juga untuk melambaikan tangan, memberikan ucapan selamat kepada yang mengikuti sumpah secara telekonferen. Kamera, monggo disiapkan. Kami silakan kepada dokter baru yang melalui telekonferensi memberikan gerakan salam kepada Dewan Podium. Ya, oke. Okay, baik, terima kasih Bapak, Ibu, tamu undangan yang berbahagia. Tibalah kita di penghujung acara, dan atas nama panitia, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak, Ibu sekalian. Selamat berbahagia kepada seluruh dokter baru. Semoga dapat mempersembahkan yang terbaik kepada masyarakat dengan nafas dan irama Islami. Kita akhiri acara ini dengan mengucap lafal Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin dan kita beri aplaus untuk seluruh dokter baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ya, ya uh, Alhamdulillahirobbilalamin, uh, acara sumpah dokter yang 67, acara kita bersama, uh, keringat, air mata, <laughs> udah selesai ya, Alhamdulillah, perjuangan kita selama ini selama satu bulan ya satu bulan kurang lah untuk mempersiapkan sumpah dokter yang ke-67 ini Alhamdulillah sudah berjalan sukses saya eh, dari pihak kosema sekaligus mewakili Tony eh, sebagai ketua mengucapkan terima kasih atas Uh, kerja keras, teman-teman. Sekarang kita santai aja, coy. Udah selesai, coy. Gak usah tegang, Bob. Uh, <laughs> dari pihak. Yeah. Oh iya, yeah. ya. Yeah, terima kasih, ya. Sekali lagi buat teman-teman sekalian, ya. Sudah berusaha, berjuang buat mensukseskan acara yang. Ya memang kita majukan ya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Saya tutup acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.